Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys di Kepubes. Guys, saya kali ini saya mau cari kayu ya, kayu yang sudah lama itu atau akar atau tunggak untuk buat aquascape. Jadi kayu-kayu yang sudah tua ya, yang sudah tumbang. Akan mencarinya, siapa tahu ada yang bagus seperti ini ya. Ini kan udah tumbang-tumbang seperti itu, cari yang berlubang-lubang. Kayunya cukup-cukup tua-tua ini, beda sama ya, sampai raya pun dia nggak mau makan seperti ini ya. Tapi kita cari yang agak bagus lah. Ini udah cukup tua ini, tapi nggak ada lubang-lubangnya. Meskipun susah, terlalu besar ya. Sebenarnya bagus ini untuk aquascape ini. Melihat urat-uratnya bagus banget. Oke, kita cari lagi. Oh ini ya, lihat. Waduh, ini terpendam ya, sangat dalam, susah untuk mengangkat. Kita cari lagi yang lain. Nah sini banyak banget yang udah nggak kepake ya, dibuang-buang. Oh ini beda. Wah ini oke. Ini sepertinya bagus nih guys nih, ada lubangnya ya, tapi besar banget ya. Oke, kita bawa dulu. Dan urat-uratnya ini cukup bagus guys, cukup besar ya seperti ini. Ini bagus sebenarnya ini. Ini ada lubang-lubangnya. Jadi ikan nih bermainnya di sini. Ini juga ada lubangnya ya. Ini alami dari alam, memang seperti ini nih. Ini ada urat-uratnya ya. Bagus banget ini. Memang terlalu besar ini patungnya ini. Kena potong ya sebelah sini nih. Gimana nanti? Oke guys, itu saja ya. Ini pencarian kayu atau akar ya, yang sudah lapuk atau sudah lama nggak di ini, dan raya pun nggak mau makan nih seperti ini. Ini bagus untuk aquascape, jadi awet ya. Oke, itu saja guys. Sampai jumpa di video berikutnya di Kepubes. Salam seduluran. Bye-bye.